Dikelilingi 7 laut utama, bukan tidak mungkin jika negara-negara Asia Barat ini terus berusaha mengembangkan kekuatan armada lautnya, juga dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang memadai. Seperti halnya Turki yang menempati posisi ke-21 dunia untuk kekuatan sektor laut. Total armada yang dimiliki 154 unit, yang jika dirincikan ada 16 unit fregat, 9 unit korvet, 12 unit kapal selam, 18 unit kapal rudal, 16 unit kapal patroli, 11 kapal penangkal ranjau, 33 kapal pendarat, dan berbagai kapal tambahan lainnya. Angkatan Laut Turki juga mengoperasikan 50 lebih pesawat yang diantaranya adalah helikopter dan helikopter serang, yang dipilih dari tipe Kasa CN-235, HTR-72 Sokata TB, Sikorsky S-70B28 Seahawk, Agusta Bell kelas AB-212 ASW, AH-1 Super Cobra, TAI Anka kelas 39-40-41, Bayraktar TB2 kelas 43, 44, dan 45, juga tipe TAI Aksungur kelas 47 dan 48. Untuk meningkatkan pertahanan di sektor laut Turki juga melakukan modernisasi terhadap armada-armadanya, seperti kapal serbu amfibi bertipe TGC Anadolu L-400 yang masih dalam tahap peremajaan. Selain itu ada juga 2 unit kapal pendarat tank kelas Bayraktar dan kapal perusak kelas TF-2000 juga masih dalam tahap pengerjaan. Dilengkapi dengan 123 unit armada laut, Kuwait berhasil berada di posisi ke-24 dunia untuk kekuatan di sektor kelautan. Angkatan Laut Kuwait dilengkapi dengan 1 unit kapal patroli cepat rudal kelas FPB-57 keluaran Jerman, juga kelas Al-Sanbuk TNC-45 yang juga masih keluaran Jerman, serta 8 unit kelas Kombatong P-37 BRL. Mereka juga dilengkapi dengan kapal tempur patroli kelas OPV-301 keluaran Australia sebanyak 4 unit, kemudian 3 unit kelas FPB-100K, 10 unit kelas FPB-115, 3 unit kapal patroli pesisir, 16 unit kelas P-46, 50 unit kapal patroli pantai dan sisanya, 10 unit kapal operasi khusus kelas Mark 5. Dilengkapi dengan 17.000 personil dan 86 unit armada, Lebanon berhasil menempati posisi ke-36 di dunia dalam sektor maritim. Untuk kapal patroli, Lebanon memilih kelas Advanced Multi-Mission Platform atau AMP-145. LOA 43, 50 meter dan 27 meter keluaran Amerika Serikat. Sedangkan untuk kapal keamanan, Lebanon mempercayakan pada kelas kapal patroli 34 meter asal Jerman. Begitu juga dengan kelas Tondendorf, LOA 28, 90 meter yang juga masih keluaran Jerman. Dan kapal patroli kelas penyerang lainnya, Lebanon membeli dari Britania Raya. Selanjutnya ada kapal pencegat cepat, Lebanon memilih kelas Phoenix 55 FPB 17 meter 46 knot yang diproduksi sendiri. Begitu juga dengan kapal kelas medium yacht. Armada lainnya berupa perahu pendukung yang berukuran kecil kelas Seelinger 1200 Raval asal Prancis. Lalu kapal senapan dan kelas Safe 44 kabin penuh asal Amerika Serikat, serta kapal pendarat LOA 59 meter buatan Prancis. Kekuatan laut Lebanon juga dilengkapi dengan kapal hidrografi asal Italia dan drone pengintai sumbangan PBB. Selanjutnya kita beralih ke Qatar. Negara ini berhasil menempati posisi ke-38 untuk kekuatan laut di dunia, dilengkapi dengan 10.000 personil dan 84 unit armada laut, di antaranya korvet kelas Doha, kapal patroli pantai kelas Musherif, dan kelas Ares 150 Hercules. Sedangkan untuk kapal serang, Qatar memilih kelas Damsa asal Prancis, juga kelas Barzan asal Britania Raya. Selanjutnya kelas MRTP-34 asal Turki, kelas MRTP-24U, kelas MRTP-20, dan kelas MRTP-16 yang masih buatan Turki. Selanjutnya kapal perang amfibi. Qatar punya kelas Roba yang merupakan kapal pendarat, utilitas kapal pendarat, dan juga kapal pendukung. Terakhir untuk kapal latih, Qatar memilih Kels Al-Doha yang juga buatan Turki. Mereka juga dilengkapi dengan puluhan kapal patroli kecil, 2 unit pesawat pilot Holmatic, dan 4 unit pesawat Rotrok. Selanjutnya, Israel yang menempati posisi ke-44 dunia untuk kekuatan laut. Angkatan Laut Israel beroperasi di Laut Tengah, Teluk Aqaba, dan Laut Merah.
Mereka dilengkapi 10.000 personil aktif dan 10.000 personil cadangan, serta 67 unit armada laut. Israel melengkapi armada lautnya dengan 7 unit korvet, klasifikasi Sa'ar 5 dan 6, juga dilengkapi 8 unit kapal rudal kelas Sa'ar 4-5. Selanjutnya, negara yang dipimpin David Salama ini sebagai komandannya juga punya 5 unit kapal selam kelas Dolphin, 45 unit kapal patroli, dan 2 unit kapal pendukung. Selain itu, Angkatan Laut Israel juga dilengkapi dengan helikopter kelas AS-565 Panther untuk melindungi wilayah maritimnya. Di posisi ke-45 dunia ada Irak. Total punya 63 unit armada, terdiri dari 2 unit korvet kelas Assad dan 26 unit kapal patroli lepas pantai kelas Saitia MK4 Fata OPV. Mereka juga dilengkapi dengan 2 unit OSV kelas Al-Basra, 15 unit kapal patroli lepas pantai tipe P301 P315 di tahun 2011. Selanjutnya, 5 unit kapal patroli kelas Predator NHS615 27 meter bertipe P103, P104, dan P105 yang diproduksi oleh Wuhan Nanhua High Speed Ship Engineering Co. Ltd. di tahun 2022. Sisanya, Irak punya 1 unit kapal pemasok kelas Al-Siams yang dibeli tahun 2006 dari sebuah perusahaan transportasi Irak. Selain itu, untuk mengembangkan pertahanan di sektor maritim, Irak punya rencana untuk membeli helikopter pengintai kelas UAV Scan Eagle. Kekuatan Angkatan Laut Arab Saudi berhasil menempati posisi ke-50 dengan armada laut total 52 unit. Jika dirincikan, terdiri dari 4 unit kapal tempur yang dipesan Kerajaan Arab Saudi dan siap pakai 2023 mendatang. Selanjutnya, 3 unit fregat kelas Al-Riyad yang merupakan hasil modifikasi dari fregat kelas Lafayette. Kemudian 4 unit fregat kelas Madinah dan nomor 702 yang dipesan 4 Januari 1985. Juga fregat bernomor 702 yang dipesan 31 Oktober 1985. Ada juga fregat bernomor 706 yang dipesan April 1986 dan fregat bernomor 708 yang dipesan Agustus 1986. Arab Saudi juga punya 1 unit korvet kelas Badar yang dibeli dari Amerika Serikat tahun 1981. Juga 1 unit korvet bernomor 614 kelas Al-Yarmouk yang dibeli tahun 1982. Sisanya, 1 unit korvet bernomor 616 yang dibeli di tahun yang sama, dan 1 unit korvet kelas Tabuk bernomor 618 yang dibeli tahun 1983. Selain itu, mereka juga membeli 9 unit kapal patroli kelas Al-Sadiq yang dibelinya di tahun 1972 hingga 1980. Selanjutnya, 3 unit kapal penangkal ranjau dengan kelas Al-Jauf yang dibeli tahun 1991, kelas Sakra tahun 1993, dan juga Al-Karts yang dibelinya tahun 1994. Armada lainnya berupa 2 unit kapal pengangkut minyak kelas Boraida dan Yonbu, dan mereka merupakan keluaran CN Lachotat. Sisanya, Kerajaan Arab Saudi juga membeli kapal patroli dan 2 unit kapal pesiar pribadi di tahun 1983 dan 1984. Di posisi selanjutnya ada Bahrain. Negara ini berhasil menempati urutan ke-50. Total armada yang dimiliki 48 unit yang terdiri dari 1 unit fregat, 44 unit kapal patroli, dan 2 unit korvet. Didirikan tahun 1979, Bahrain membeli fregat kelas Oliver Hazard Perry atau RBNS Zaba dari Amerika Serikat. Lebih detailnya, fregat tersebut bertipe SSM Harpoon dan helikopter MBB BO-150, juga CMSM-1MR. 2 unit korvet yang dibeli dari Jerman dengan kelas Al-Manama Lursen FPB-62. Sisanya 4 unit kapal patroli kelas Lursen TNC-45, 2 unit kapal patroli kelas Al-Rifa Lursen FPB-38. Selanjutnya 2 unit kelas Al-Jarim Swift Ship 65, kapal patroli cepat tipe FPV-35S 2 unit, serta 7 unit kapal operasi khusus Mark 5, kapal patroli tipe RBM 2 unit, dan tipe BMT Group 18 meter sebanyak 6 unit. Sisanya tipe Tawon 11, 20, dan 30 sebanyak 5 unit. Kemudian 4 unit tipe VT Halmatic 160 dan sisanya 4 unit Ferry Marine dan 10 unit kapal perang amfibi. Selain itu, Bahrain juga dilengkapi dengan 3 unit helikopter klasifikasi BO 105CBS-4 dan rudal torpedo kelas Exocet MM-40 sebanyak 67 unit.
kelas seruit 8 unit serta kelas rim 66 total 22 unit hingga kelas Mark 46 torpedo total 18 unit.